Arif Yusuf Natoras. Inilah rumahku. Rumah sederhana yang berada di salah satu desa Kabupaten Padang Lawas. Seperti anak sekolah pada umumnya, usai bangun tidur, aku bergegas menuju kamar mandi sembari mempersiapkan diri untuk beribadah. Suasana pagi yang penuh kedamaian, seluruh anggota keluarga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ya, termasuk ibuku, yang dengan sigap mempersiapkan sarapan untuk kami. Sembari menunggu nasi masak, aku pun bergegas menuju kandang ayam untuk memberi makan ayam-ayamku. Aku saat ini duduk di bangku kelas 11, salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Ya, benar. Negeriku saat ini sedang dilanda musibah dengan datangnya virus mematikan, yaitu virus COVID-19. Yang menyebabkan terhambatnya rutinitasku sehari-hari, yaitu bertatap muka dengan guru-guruku di sekolah dan harus mematuhi aturan dari pemerintah, yaitu dengan terus belajar di rumah secara online. Tetapi aku tidak putus asa. Aku terus mengulang kembali pelajaran yang telah dipraktikkan di sekolah dengan menerima jasa servis barang-barang elektronik. Meskipun hasilnya tidak seberapa, namun aku berharap dengan ini aku bisa meringankan beban orang tuaku untuk membeli paket demi kelancaranku belajar. Cepat sembuh negeriku. Aku rindu suasana belajar tatap muka seperti dulu.